Menurut cerita warga, Sungai Musi memiliki jalur seram yang dimulai dari Tanjung Raya sampai tebing tinggi. Jarang ada perahu atau rakit yang berani melewati jalur ini karena dianggap tidak aman untuk dilalui. Apalagi saat musim penghujan tiba. Salah satu kawasan yang dilintasi jalur berbahaya tersebut adalah Desa Air Kandis, Kabupaten Empat Lawang. Motor yang pakai rantai bukan? Iya, pakai rantai. Sejumlah titik seram di desa ini dikabarkan telah memakan korban jiwa. Lokasi titik seram dicapai dengan melewati jalan setapak. Setelah 2 jam berjalan dan mendaki lereng, sampailah di tepi bukit yang sangat curam. Di sekitar aliran sungai inilah sejumlah warga tewas karena terseret arus Sungai Musi. Wah, udah banyak, kita nggak tahu juga itu. Mau udah banyak itu. Tapi yang ketahuan kita itu keluarga kita semua, kakak kita. Kita nggak bohong gitu kan. Karena kan bapak kita itu tuh anaknya, habis anaknya itu. Meninggal kakak kita kandung itu. Jauh di bawah bukit, arus Sungai Musi tampak begitu deras dan berkelok. Menurut warga, di lokasi ini terdapat lubang atau gua yang menyerap air hingga aliran air menghilang begitu saja. Dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Otto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV.